Ok, ben. Cikgu nak awak teka, apakah lagu yang baru cikgu mainkan? Ingat semula. Alif. Bunyi jam. Betul kelas? Betul. Betul jawapan Alif? Betul. Dia kata jawapan dia bunyi jam, betul? Betul. Okey, tepuk tangan semua. Bagus Alif. Okey, baik. Jadi, nak bagi kita rasa selesa sikit untuk belajar, cikgu akan edarkan lirik lagu ni. Kita akan nyanyi dahulu. Kita akan nyanyi dahulu. Okey, baik. Okey, satu, dua. Lirik dah ada di tangan awak. Kita akan nyanyikan sama-sama. Boleh? Boleh. Okey, sedia. Satu, dua, mula. Tik tok, tiki tiki tok, bunyi jam di dinding rumahku. Tik tok, tiki tiki tok, masa terus berlalu. Belajar bermain, masanya tak tentu. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-li, tra-la-li, tra-la-lu, tra-la-lu, masa terus berlalu. Tik-tok, tiki-tiki-tok, bunyi jam di dinding rumahku. Tik-tok, tiki-tiki-tok, masa terus berlalu. Okey, bagus. Tepuk tangan semua. Awak nyanyi dengan kuat suara. Bagus. Okey, baik. Okey, baik. Okey, sebenarnya hari ini kita akan belajar tentang satu tajuk baru, iaitu tajuk masa dan waktu. Bagaimana nak mengenal jam, masa. Aspek SKPM yang saya pilih adalah 4.6, iaitu kemahiran komunikasi. Kemahiran komunikasi ini sebenarnya dia lebih memfokus kepada guru. Baik. Bagaimana guru menggunakan bahasa yang mudah, bahasa sebutan yang jelas untuk bagi bagi murid mudah faham dan juga dapat menarik minat dia. Okey, di tangan cikgu ada muka jam. Okey. Baik. Dan pada muka jam ada garisan-garisan yang banyak. Okey, baik. Sebenarnya garisan-garisan ini kita kenali sebagai senggatan. Apa kelas? Senggatan. Setiap senggatan mewakili satu minit. Faham? Bagus. Baik. Boleh kita kira sama-sama tak? Boleh. Okey. Okey, baik. Kita akan mulakan daripada senggatan yang pertama. Okey, sedia. Satu, dua. Satu minit. Dua minit. Tiga minit. Empat minit. Lima minit. Enam minit. Tujuh minit. Lapan minit. Sembilan minit. Sepuluh minit. Sebelas minit. Dua belas minit. Tiga belas minit. Empat belas minit. Lima belas minit. 10 minit. Okey, 20. Sambung. 21 minit. 22 minit. 23 minit. 24 minit. 25 minit. 26 minit. 27 minit. 28 minit. 29 minit. 30 minit. Okey, kita berhenti sekejap. Penat kan? Tarik nafas. Embus. Okey, baik, dah dapat ni oksigen. Kita sambung kira, boleh? Tadi kita berhenti setakat 30 minit, betul? Betul. Okey, kita sambung. 1, 2, mula. 31 minit, 32 minit, 33 minit, 34 minit, 35 minit, 36 minit, 37 minit, 38 minit, 39 minit, 40 minit, 41 minit.
51 minit. 1 pusingan lengkap adalah 60 minit. Okey, baik. Saya juga memberi galakan dan pujian pada murid dengan tujuan supaya dia akan timbul minat untuk terus belajar. Jadi, mereka perlu didorong untuk timbul minat belajar dan terus dapat bertahan lama. Cikgu akan tunjukkan beberapa muka jam dan cikgu akan minta beberapa orang daripada rakan awak untuk cuba menjawab. Okey, yang pertamanya cikgu nak suruh Amir. Okey, sekejap Amir. Pukul berapakah yang ditunjukkan oleh muka jam? Pukul 3.10 minit. Bagus. Okey, betul kelas? Betul. Okey, baik Amir. Terima kasih. Tepuk tangan. Okey, baik eh. Waktu yang ditunjukkan pada muka jam adalah pukul 3.10 minit. Jarum panjang berada pada nombor 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, baik. Sekarang kita akan minta wakil daripada murid perempuan pula. Sekejap eh. Nak suruh siapa ni? Murid perempuan berada kat belakang. Okey, tak apa. Cikgu minta Fakira. Okey, Fakira, boleh nyatakan pukul berapakah yang ditunjukkan oleh muka jam? Pukul 8.30 minit, cikgu. Okey, baik. Sekarang kita tengok betul atau tidak jawapan yang telah diberikan oleh Fakira? Betul. Tepuk tangan untuk diri awak. Bagus. Betul. Bagus. Alhamdulillah. Okey, baik. Waktu yang ditunjukkan pada muka jam 8.30 minit. Okey, baik. Bagus. Cikgu akan teruskan dengan satu lagi. Muka jam. Yang ni lain sikit. Untuk orang istimewa, warnanya berbeza. Kalau yang tadi putih kan? Ni muka dia hitam. Tak apa. Hitam itu menawan. Nak suruh siapa pula ni? Syami. Okey, baik. Pukul berapa, Syami? Pukul 10.45 minit, cikgu. Betul? Betul. Awak pasti? Pasti. Okey, baik. Syami cakap jawapannya adalah pukul 10.45 minit. Betul. Tepuk tangan semua. Bagus. Bermaksud dan 45 minit berlangsung selepas pukul 10. Hati-hati mengenal jarum, jarum jam. Sebab tengok waktu dia 10.45 tapi tengok jarum pendek dia hampir kepada pukul 11. Tapi belum pukul 11, dia hampir sahaja. Okey, bagus. Setiap kumpulan, pilih siapa yang awak rasa nak jadi wakil datang ke hadapan, ambil sampul yang ada pada cikgu ni. Okey, baik. Okey, kumpulan A. Okey, Alif. Okey, tak apa. Tunggu arahan cikgu seterusnya. Jangan buka dahulu. Okey, baik. Kumpulan B. Okey, baik. Okey, baik. Kumpulan C. Okey. Baik. Dan kumpulan terakhir. Okey, baik. Kumpulan D. Okey, baik. Semua dah dapat? Semua kumpulan dah dapat? Okey, baik. Sekarang, cikgu nak awak buka sampul. Buka sampul. Baik, di dalam sampul ada muka jam. Okey, setiap kumpulan cikgu berikan dua gambar muka jam. Cikgu nak awak bincang sama-sama. Bincang, jangan seorang tulis, seorang tu yang nak bentang, tak. Cikgu nak kalau ada seorang yang tolong tulis jawapan, orang lain pula yang akan datang ke hadapan untuk tampil membentangkan jawapan dia. Okey, boleh? Okey. Okey, bincang sama-sama. Baik. Tengok waktu dia bincang. Bincang.
Okey. Pukul berapa? Pukul 5:35. Okey, baik. Sekejap. Ah. Waktunya 5:35, bermakna jarum pendek berada antara 5 dengan 6, jarum panjang berada pada 7. Ha, ini pukul 5:35. Nampak? Nampak? Okey, baik. Okey. Jam yang kedua. Pukul 4:30. Okey, baik. Pukul 4:30. Pukul 4. Okey. 30 minit. Baik. Kalau 30 minit bermaksud jarum pendek berada antara 4 dengan 5. Okey. 4:30. Ha, begini sepatutnya jarum, kedudukan jarum, jam dan minit. Okey. Bagus. Tepuk tangan. Okey. Cara boleh baik-baik. Okey. Pukul berapa? Pukul 6:15. Okey. Baik. Waktu yang pertama pukul 6:15. Okey. Baik. Maknanya jarum pendek selepas 6. Okey. Jarum panjang kat mana ni? Ha. Jarum panjang berada pada nombor 3. Ha, 6:15. 5:10:15. Okey, baik. Bagus. Waktu yang kedua? Pukul 7:40. Pukul 7:40. Ha, 7:40. Okey, baik. Bermakna jarum pendek berada antara 7 dengan 8 dan jarum panjang berada pada nombor 8. Ah, ha, begini lebih kurang keadaannya. 7:40. Betul tak? Betul. Oh, pasti. Pasti. Oh, yakin? Yakin. Bagus. Yakin dalam membuat sesuatu adalah satu sikap yang baik. Bagus. Okey, tepuk tangan untuk kumpulan C. Bagus. Okey, tinggal lagi dua kumpulan. Baik. Okey. Pukul 9:05. Pukul 9:05. Ah, ha, jarum pendek berada pada 9 dan jarum panjang bergerak pada nombor 1. Ha, bila pukul 9:05 bermakna jarum pendek tidak banyak pergerakan dia. Ha, dia hampir-hampir juga dengan 9. 9:05. Okey, bagus. Waktu yang kedua? Pukul 10:30. Okey, baik. Pukul 10:30. Kalau minitnya 30 minit bermaksud jarum pendek berada antara 10 dengan 11 pada tengah-tengah. Okey, jarum panjang berada pada nombor apa? 6. Nombor 6. Okey, bagus. Baik. Tepuk tangan. Okey, dan kumpulan terakhir, wakil kumpulan A. Okey, baik. Daniel, eh? Okey, apa jawapannya? Pukul 1:20. 1:20. Baik, 1:20. Jarum pendek berada antara 1 dengan 2, jarum panjang pada 4. Ah, begini lebih kurang kedudukan jarum dia. Eh, 1:20. Okey, bagus. Dan waktu terakhir. Pukul 2:25. Okey, pukul 2:25. Ah, pukul 2:25 bermaksud jarum panjang berada pada nombor 5. Okey. Bagus. Okey, tepuk tangan. Okey, duduk. Baik. Baik. Cikgu rasa awak semua dah dapat faham bagaimana untuk membaca waktu daripada pada muka jam. Guru dapat memberikan penyampaian yang jelas. Intonasi dapat menggunakan elemen didik hibur. Cara tak langsung kita dapat menarik minat murid untuk belajar. Dan kita kena ingat, John Piaget pernah mengatakan bahawa kalau budak dalam peringkat operasi yang umur yang begini, belum sampai 12 tahun, dia tidak dapat menghuraikan sesuatu perkara yang abstrak. Dia perlukan bantuan dari satu benda yang konkret. Apa yang dia nampak, itu yang dia buat tanggapan. Jadi, untuk tarik minat dia, terpaksa gunakan elemen-elemen yang dia boleh turut serta. Jadi, dalam ini saya mulakan dengan muzik. Murid suka ke muzik dan juga elemen menyanyi. Cara tak langsung, kita dah dapat tarik perhatian dia, jadi kita mudah untuk teruskan pengajaran dan pembelajaran.